itu stasiun keretanya. Di sini juga nanti mau dibangun metro station. Nah, ini makanannya nih, sayur-sayurannya, tapi kita nggak beli sayur-sayurannya. Kita beli bakpao aja. Merek ini juga lagi pada diskon nih, banyak yang separuh harga. Togenya satu bungkusnya $1.29, $1.30. Nah, ini ada jual seafood nih, toko-toko. Ini dari toko lain, teman-teman, bukan di dalam supermarket. Sekarang kita mau cari makan dulu ya, teman-teman. Kita mau makan siang. Ini My Malaysia Kitchen. Coba kita lihat ada yang ini nggak, kita suka nggak. Nah, ini kita di My Malaysian Kitchen. Ini menunya, ini harga-harganya. Ini yang seafood sebelah sini. Yang ini noodle, kurang lebih harganya $17 ya. Yang ini yang pakai nasi, harganya juga kurang lebih 16, 17 sampai 18. Yang ini rata-rata $23. Ini ada duck egg chow kway teow. Nah, ini dia combination horn fun-nya sudah datang. Gede sekali, benar-benar gede. Nah, ini dikasih mangkok kosong supaya kita bisa share. Tapi kita masih ada satu lagi chow kway teow. Ini harganya $16.50. Gede sekali. Ada udang, ada bakso, ada fish cake, ada daging sapi, sayur, telur. Ya, enak sekali ya. Masaknya cepat banget ya. Kita baru pesen belum lama, tiba-tiba nggak lama sudah jadi. Cepat sekali. Kita masih di KMC, teman-teman ya. Di KMC, nama restoran ini My Malaysia Kitchen. Nah, ini chow kway teow-nya, kway teow goreng. Ini harganya $16. Enak sekali juga, wangi sekali. Ini combination hor fun, ini chow kway teow. Oke, dicobain mi, enak gak? Enak ya, enak. Hor fun-nya enak sekali ya. Oke, kita makan dulu ya, teman-teman. Mari kita makan. Makanannya enak sekali, teman-teman. Enak sekali. Nah, mie doyan yang mana? Horfan apa kue tiaw? Horfan ya? Ya. Horfan lebih enak ya. Tapi chow kue tiawnya juga enak. Sebenarnya dua-duanya enak sih. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah selesai makan. Kita mau pergi beli sedikit lagi barang-barang sama mau ke supermarket yang lain ya, masih mau shopping lagi. Nah, teman-teman, kita mau ke toko ini King of Bun. Kita mau beli bakpao di situ. Ya. Oke, kita cari penyeberangan di sono, lampu merahnya. Kita jalan ke lampu merah ya. Ada toko sayur sama buah-buahan di situ, ramai sekali di sono ya. Sekarang kita jalan ke sini aja. Oke, let's go. Lampu merahnya cepat sekali. Coba lihat stasiunnya sudah mau jadi belum? Oh, itu stasiun keretanya. Di sini juga nanti mau dibangun metro station. Oke, kita terus ke sini. Hari ini udaranya cerah banget. Langitnya biru. Ini toko ini jual banyak sekali apa nih sebutnya, yang buat alat-alat masak. Alat-alat masak. Iya. Ini ada restoran Vietnam Gia Hoi. Restoran ini juga enak. Di situ ada seafood restoran. Ada yamcha juga di situ, seberang sono. Nah, kita mau beli bakpao di toko ini. Nah, ada jual cakwe juga ya. Ini makanan-makanannya. Oke, kita masuk yuk. Nah, ini makanannya nih, sayur-sayurannya. Tapi kita nggak beli sayur-sayurannya. Kita beli bakpao aja. Nah, ini ada restoran
Nepali restoran, restoran Nepal ya, Kukuri. Kita mau ke Candy's Warehouse dulu nih teman-teman, mau pergi beli vitamin ya. Tokonya gede banget ini. Kami lagi mau nyari apa? Ini ya. Ini lagi diskon 40% yang merek Revlon. Ini bakpao yang kita beli tadi, teman-teman. Beli 10 biji. Satunya $2.50. Toko ini komplit sekali, teman-teman. Gede juga tokonya. Itu apa? Merek Revlon ya. Harganya $16.70. Ini 3. Jadi ini nanti harga ini kan belum diskon ya, Mi? Apa udah diskon? Oh, udah diskon. Harusnya 26. Oh, dari 26 jadi 17. Nah, yang merek ini juga diskon 40% ya, Mi. Ini merek apa, Mi? Maybelline also diskon 40%. Okay, let's go. Sekarang kita mau cari fish oil ya. Fish oil sama apa, Mi? Turmeric. Ini merek Blackmores. Banyak yang separuh harga nih. Separuh harga tuh banyak sekali, diskon semua. Tuh ini ada yang wild fish oil. Harganya $20. High strength. Yang ini, ha? Merek ini juga lagi pada diskon nih. Banyak yang separuh harga. High strength wild fish oil. Tapi it's okay lah ini. 1500 mg. Ini ada 400 capsules. Harganya berapa tuh? 26,5. Oh, ini juga lagi separuh harga. Harus iya, diskonnya 26,5. Ini juga harganya 26,5. 50% off ini. Ya udah, kita ambil inilah, kita cobain. Ya, oke. Okay. Nah, ini toko grocery kanan. Ini toko juga ramai banget. Itu ada restoran jual apa? Ayam juga rame itu. Ini ada restoran Malaysia. Itu juga Asian supermarket juga, situ juga rame. Sekarang kita sudah ada di supermarket yang lain, teman-teman. Ini di supermarket Tongli. Ini ada jual kuali ini di sini. Ini banyak sekali nih macam-macam nih yang self cooking punya ya. Harganya $14. Enak-enak nih sih. Kita udah pernah coba beberapa. Indomie $1.20. Satu bungkusnya naik lagi. $1.20. Tambah mahal ya. Oh, tapi yang ini murah nih. Yang ini paling murah. 80 sen. 8.000. Yang ini 12.000. Yang ini 12.000. Ada mie goreng juga. Ini mie gorengnya termasuk murah nih. 60 sen. Nah, ini ada teh tarik. Teh tariknya $7 ya. Itu ada yang rasa durian. $10.50. My cafe, enak kayak ini, teman-teman. Rasa yang durian punya kopi rasa durian. Oh, dulu kita pernah coba sebenarnya. Ini ya, katanya enak ya. Apa? Calamansi. Kata teman Filipin. Maggi calamansi. Semuanya November. Oh, tapi udah deket ya. Udah mau expired. Enggak dulu deh. Oh. Okay, kalau gitu kita udah cukup kali ya. Kita udah boleh keluar kali ya. Kita beli kue tiaw 2 bungkus, mau bikin kue tiaw goreng, habis itu beli toge juga ya. Di rumah masih ada sayur sih. Togenya satu bungkusnya $1.29, $1.30 satu bungkus togenya. Ini ada jual darah bebek, satu kotaknya $3. Ada yang pernah coba darah bebek? Ini kacang campur-campur nih. Harganya berapa ya? Oh, harganya $4. Nah, ini ada jual seafood nih, toko-toko. Ini dari toko lain, teman-teman, bukan di dalam supermarket. Ini di depannya supermarket tadi. Macam-macam nih, ada... Ini ada abalone. $10. Okay, teman-teman semua, kita sudah sampai di rumah sekarang. Terima kasih sudah mengikuti kita belanja hari ini.
Jadi video hari ini sampai di sini saja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.